Pemirsa, klaim Anwar Usman yang menyebut dirinya difitnah ditanggapi sejumlah mantan hakim konstitusi yang mengingatkan bahwa hakim MK harus punya budaya malu dan sebaiknya mundur jika mencederai marwah MK. Kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena, sorry to say ya, Pak Anwar iparnya presiden, yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya, semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.